Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton Buletin Al-Bashir GIS Channel. Saya Aina Zufrina binti Zulbain. Teruskan bersama kami sehingga ke akhirnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nuzul Quran adalah peristiwa penurunan kitab Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihi salam. Peristiwa ini merupakan peristiwa teragung dan bersejarah buat umat Islam di dunia. Bersempena dengan peristiwa Nuzul Quran pada 17 Ramadan ini, Sekolah Agama Menengah Jeram telah menganjurkan ceramah Nuzul Quran disertai dengan pelancaran bulan dakwah. Ikuti laporannya bersama Nur Aisyah Sofia binti Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Om Tas Juara. Pada 22 April 2022 bersamaan 17 Ramadan 1443 Hijrah telah berlangsungnya pelancaran bulan dakwah dan ceramah Nuzul Al-Quran di Sekolah Agama Menengah Jeram. Program ini telah dianjurkan oleh Unit Badan Dakwah dan Rohani Badar Sekolah Agama Menengah Jeram. Untuk pengetahuan penonton sekalian, ceramah Nuzul Al-Quran ini telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Jamil, personaliti Didik TV KPM. Manakala, pelancaran bulan dakwah pula telah disempurnakan oleh Tuan Haji Muhammad Nur bin Ismail, Pengetua Sekolah Agama Menengah Jeram. Mari kita saksikan sedutan program ini. Apakah objektif program pelancaran bulan dakwah dan ceramah Nuzul Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan dakwah yang satu aktiviti yang pihak KPM merancang dan dilaksanakan pada setiap sekolah, dan Samjeram merancang bulan dakwah merupakan satu aktiviti yang kita susun untuk kita laksanakan untuk mengembangkan aktiviti dakwah di sekolah. Antara program-program terancang ialah kita menyambut setiap hari-hari kebangsaan Islam
antara nyusul Quran, Rasul, Mahdi Hijrah dan sempena bulan Ramadan ini kita melaksanakan program Ihya Ramadan. Ya, kita menghidupkan Ramadan dengan pelbagai aktiviti, ada aktiviti tadarusnya, ada terjemahinya, ada kemulainya. Jadi aktiviti ini kita rancang untuk menerapkan nilai-nilai yang baik dan nilai yang sempurna kepada pelajar, insyaAllah. Soalan seterusnya Ustaz, apakah aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan dakwah dan ceramah Al-Quran ini diadakan? Baik, antara aktiviti yang kita telah rancang ya, seperti yang kita sebut tadi, antaranya ialah Ihya Ramadan. Ihya Ramadan di situ ada tadarus, itu ada ceramah Nuzul Quran, tazkirah Ramadan, qiyamul lail, dan pada bulan-bulan lain kita sambut hari-hari kebersamaan Islam. Ya, itu Mahdi Hijrah, kemudian ada hari Maulidur Rasul, dan kita buat aktiviti bersama pelajar, antaranya kita buat kuis, kita buat ceramah, kita buat aktiviti luaran yang semuanya akan manfaat kepada pelajar, insyaAllah. Soalan akhir Ustaz, apakah harapan Ustaz terhadap penganjuran program ini? Ya, harapan saya agar keterlibatan pelajar dan guru-guru dapat sambutan yang baik, dan kita harap ianya dapat membentuk syakhsiah pelajar yang baik dan cemerlang, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Mana. Serba sedikit sudutan daripada pelancaran bulan dakwah dan ceramah Nuzul Al-Quran pada tahun 2022. Semoga warga Samjai Mumtaz Juara mendapat banyak manfaat daripada ini. Sekian daripada saya, Nur Aisyah Sofia binti Aziz, Jis Channel. Burung bayan hingga bidahan, mencari makan hingga ke malam. 17 Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk sekalian alam. Para penonton sekalian, marilah kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, terutamanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekian liputan berita untuk kali ini. Teruskan setia bersama Buletin Al-Bashir Jis Channel. Dengan itu, salam hormat dan salam Nuzul Quran. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.